apa kabar Anda hari ini? Tentunya baik-baik saja, bukan? Episode kali ini pastinya sudah ditunggu-tunggu pemirsa, khususnya pecinta komputer. Dan tentunya saya tidak sendirian hari ini, saya akan ditemani oleh seseorang narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, mari ikuti saya di Info Courses. Setelah memahami dan melakukan instalasi sistem operasi jaringan dengan Red Hat pada episode terdahulu, maka pada episode kali ini, pemirsa akan berlatih mengevaluasi hasil instalasi dengan menjalankan sistem operasi jaringan yang telah terinstal dan melakukan network troubleshooting sebagai cara atau teknik mengenal dan mendiagnosa masalah-masalah jaringan dengan tujuan agar jaringan tetap berjalan dengan normal. 1. Tujuan. Melakukan pengaturan konfigurasi sistem, instalasi domain name server atau DNS, instalasi web server, dan instalasi database server. 2. Manfaat. Keteraturan konfigurasi sistem, layanan yang paling baik fundamental yang berfungsi untuk menerjemahkan nama host menjadi IP pada jaringan internet dapat berfungsi. Dapat menjalankan program web berbasis HTML ataupun PHP serta database server. Pemirsa, jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi tetap di Info Courses. Saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Bersama saya Mia dan narasumber kita, tanpa berlama-lama lagi, mari kita meminta narasumber kita untuk kembali menerangkan kepada pemirsa setia Info Courses. Pemirsa, sekarang kita akan mulai melakukan persiapan dengan mengumpulkan alat dan mengetahui kegunaannya. Prosesor. Prosesor memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah komputer. Teknologi prosesor mempengaruhi komponen hardware lainnya. Spesifikasi yang digunakan ditentukan berdasarkan clock dan bus. Prosesor yang biasa digunakan adalah prosesor Intel seperti Pentium 1, Pentium 2, Pentium 1 Celeron, Pentium 3, Pentium 3 Celeron, Pentium 4, Pentium 4 Celeron, Intel Xeon, Dual Core, Core 2 Duo, Core 13, Core 15, dan Core 17. AMD seperti Duron, Athlon, Barton, dan Opteron. Xyrix, VIA, Transmeta,
dan lain sebagainya. Motherboard. Motherboard merupakan tempat utama meletakkan peripheral komputer seperti prosesor, RAM, keyboard, mouse, kartu grafis, kartu suara, dan kartu jaringan. Motherboard sebuah komputer mempunyai jenis dan tipe yang sangat banyak, tergantung teknologi prosesor yang dipakai. Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan motherboard adalah jenis prosesor apa yang didukung dan chipset yang digunakan. Memori atau RAM. RAM merupakan peripheral komputer untuk menyimpan data sementara. Semakin besar RAM, maka komputer akan bekerja lebih ringan. Spesifikasi RAM biasanya ditentukan berdasarkan besar dan kecepatannya. Antara lain, 32 MB, 60 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, dan lain sebagainya. Hard disk. Hard disk memegang peranan yang sangat penting berhubungan dengan instalasi sistem operasi. Untuk dapat melakukan instalasi sistem operasi, diperlukan syarat kapasitas hard disk yang cukup, dan juga terkadang diperlukan partisi hard disk. Hard disk yang ada di pasaran memiliki kapasitas sebagai berikut: 2,1 GB, 4,2 GB, 6,4 GB, 10 GB, 20 GB, 40 GB, 60 GB, 80 GB, 120 GB, 160 GB, 200 GB, 250 GB, 320 GB, dan lain sebagainya. Kartu grafis atau VGA card. Kartu grafis digunakan untuk menampilkan ke layar monitor. Untuk menampilkan tampilan true color, diperlukan spesifikasi kartu grafis yang baik. Kartu grafis yang ada di pasaran banyak macamnya dan jenisnya, seperti NVIDIA GeForce 2MX, GeForce 4MX, GeForce FX, ATI Radeon 7200, 9200, 9600, 9800, Voodoo, S3 Savage, dan lain-lain. Keyboard. Keyboard yang digunakan dalam komputer memiliki beberapa port, yaitu serial PS2 atau USB. Mouse, sama seperti keyboard. Mouse mempunyai beberapa port. Monitor. Monitor komputer mempunyai ukuran yang beragam, mulai dari 14 inch, 15 inch, 17 inch, dan 20 inch. Teknologi yang digunakan juga bermacam-macam, mulai dari tabung, tabung flat, sampai LCD dan LED. Sound card atau kartu suara. Sound card merupakan peripheral tambahan dalam sebuah komputer yang mempunyai kegunaan untuk mengolah dan menghasilkan sinyal audio. Kartu jaringan atau LAN card. Kartu jaringan merupakan peripheral utama dalam jaringan komputer. Masing-masing komputer dalam jaringan dihubungkan dengan kartu ini melalui switch atau hub. Jangan kemana-mana dulu ya, karena sebentar lagi bagian serunya tetap di Info Kursus.
Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagi penjelasan dari narasumber kita. Baiklah pemirsa, berikut ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara setting jaringan pada PC. Yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan NIC kita udah ada di dalam laptop atau PC yang ada. Cara ceknya adalah kita klik start, klik kanan menu network plus, menu network kita klik kanan. Berikutnya kita klik properties. Di situ kita cek change adapter setting. Di sini kita lihat beberapa LAN card kita. Di sini ada yang LAN card dengan merek Broadcom. Kalau yang ini ada WiFi card. Di sini kita akan setting LAN card yang menggunakan kabel. Cara pertama berikutnya adalah kita klik kanan My Computer, kita klik lagi Properties, dan kita cari di sebelah kiri ada menu Device Manager. Nah, setelah terbuka menu Device Manager, kita bisa lihat di sini ada Network Adapter. Nah, kita bisa lihat di sini ada Atheros Wireless dan Broadcom Netlink dan Microsoft Virtual WiFi. Yang kita akan kita gunakan sekarang adalah Broadcom Netlink karena kita akan menggunakan jaringan kabel. Nah, di sini kita pastikan bahwa kita sudah mempunyai LAN card atau network card. Berikutnya kita close. Alamat IP address kepada komputer kita. Langkah pertama kita klik start. Kita klik kanan network. Berikutnya adalah kita klik properties. Setelah itu muncul menu-menu berikut ini, kita akan memilih change adapter setting. Kita klik. Berikutnya adalah kita lihat LAN card kita yang menggunakan kabel. Nah, di sini kita bisa identifikasi Broadcom Netlink. Nah, pada posisi ini kita klik dan kita klik kanan. Berikutnya kita klik properties. Nah, setelah itu akan muncul dialog local area connection properties. Untuk pengisian IP address kita klik internet protocol versi 4. Di sini kita melihat menu dari internet protocol versi 4 atau TCP IP versi 4 properties. Pada menu ini kita lihat ada obtain an IP address automatic dan berikutnya ada use the following IP address. Kalau yang di atas ini kita pilih berarti kita mendapatkan IP address secara otomatis atau istilahnya adalah DHCP. DHCP ini berarti kita mendapatkan IP address melalui modem atau dari server. Di sini kita akan menggunakan IP address yang manual atau yang statis. Di sini kita akan masukkan IP address kelas C 192.168.1. Pada kotak-kotak ini atau bagian-bagian ini yang tiga baris ini adalah atau tiga kotak ini adalah disebut dengan host ID. Host ID adalah berarti ini adalah ID dari workgroup kita. Jadi ini adalah identitas dari grup yang akan kita bikin. Dan yang berikutnya adalah yang untuk kotak keempat kita masukkan nomor dari atau alamat dari PC ini sendiri, contohnya kita masukin. Berikutnya kita akan memasukkan IP address atau alamat dari komputer ini. Di sini kita akan menggunakan IP address kelas C karena kita
menggunakan jaringan LAN. Dan untuk jaringan LAN umumnya kita menggunakan IP address kelas C. Di sini kita akan memasukkan IP standar 192.168.1.56. Ya, kenapa saya menggunakan 56? Karena batasan dari penginstalan alamat dari komputer ini adalah 223 untuk LAN. Untuk alamat atau angka-angka yang ada 3 kotak di depan itu adalah dinamakan host ID. Ya, host ID adalah alamat dari grup kita yang akan kita bikin. Dan yang angka 56 ini adalah identitas dari komputer ini. Jadi pada prinsipnya 192.168.1 ini dalam satu grup harus sama. Dan angka 56 ini pada komputer harus unik atau tidak boleh sama dengan yang lain, karena akan terjadi konflik. Dan ketika terjadi transfer data atau sharing data akan terjadi bentrok atau crash, dan kegiatan dalam jaringan kita akan terganggu. Berikutnya adalah kita memasukkan subnet mask, ya. Subnet mask ini bisa kita lihat. Subnet mask ini dia masuk secara otomatis tergantung kepada kelas IP address yang akan kita gunakan. Untuk menghasilkannya kita cuma hanya menekan tab pada keyboard. Nah, di sini akan muncul angka 255.255.255.0. Di sini adalah gambaran kalau kita menggunakan IP address kelas C. Berikutnya, kalau kita mau terkoneksi ke internet, kita akan menggunakan default gateway. Contohnya, kita akan menggunakan ISP Speedy, ya. Nah, makanya ISP Speedy umumnya adalah 192.168.1.1. Ini adalah IP standar dari modem ADSL dari Speedy. Berikutnya, kita ke bawah ada private DNS server. Kita isian kita sama dengan default gateway 168.1.1. Kalau alternate DNS server ini kita nggak usah isi karena kita hanya bersifat sebagai client, ya. Berikutnya kita setelah kita pastikan instalan IP address kita benar, kita klik OK. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan alamat IP address, ya. Berikutnya adalah kita akan melakukan setting work group, ya. Setelah kita lakukan pengisian IP address, kita akan sekarang akan melakukan settingan grup pada jaringan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita klik start. Berikutnya kita cari my computer, kita klik kanan. Klik kanan my computer. Berikutnya kita klik properties. Nah, setelah itu muncul menu properties dari my computer. Kita pilih menu yang di sebelah kiri, ya. Namanya remote setting. Ya, remote setting. Nah, di sini muncul system properties, ya. Ada computer name, hardware advanced system protection remote. Nah, di sini akan kita pilih adalah computer name. Karena kita akan memberikan nama dan work group pada jaringan kita. Ya, kalau computer description kita nggak usah mengisikan, kita kosongin. Salah nggak apa ya? Kita kosongin aja, ya. Langkah pertamanya adalah di sini ada full computer name, ada work group, ya. Untuk menggantinya kita klik change, ya. Ini adalah dialog computer name dan domain change, ya. Di sini kita akan mengisikan nama komputer, ya. Nama komputer ini harus unik, ya, seperti yang kita udah bahas yang sebelumnya. Nama komputer harus unik biar tidak terjadi bentrokan di dalam suatu jaringan. Contohnya kita di sini akan memberikan nama laptop 1, ya. Kita akan menggunakan laptop 1, ya. Berikutnya di bawah kita lihat ada work group, ya. Ada work group, ya. Di sini ada work group. Work group ini di dalam jaringan kita harus sama, ya. Kita harus menggunakan nama yang sama. Contohnya di sini kita memberikan work groupnya langit biru. Langit biru, ya. Setelah itu, ya, setelah kita pastikan kita ingat tulisannya, jangan sampai ada yang salah, kita klik OK.
di sini muncul dialog bahwa kita sudah mengisikan workgroup kita namanya Langit Biru ya. Di sini ada tulisan Welcome to the Langit Biru Workgroup. Kita klik OK. You must restart your computer to apply this change. Dan langkah berikutnya adalah kita akan melakukan restart untuk mengautentikasi kita telah melakukan setting workgroup dan IP address. Kita klik OK. Close. Nah, di sini muncul restart now atau restart later. Sekarang kita harus menginstal ya biar jaringan kita ini bisa digunakan. Di sini kita sudah melakukan settingan IP address ya, settingan IP address untuk menghubungkan laptop 1 dengan laptop 2-nya. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, sekarang saya akan sampaikan beberapa tips ataupun trik dalam melakukan evaluasi hasil instalasi sistem operasi jaringan. 1. Ada dua pengguna dalam sistem operasi jaringan, yaitu administrator jaringan dan user. User merupakan pengguna yang diberi hak yang terbatas oleh administrator untuk melakukan pengoperasian ke dalam komputer. Sedangkan administrator merupakan pengguna tertinggi dalam sistem operasi jaringan. 2. Cara membuat user adalah Anda harus login sebagai administrator lalu masuk ke dalam menu Add User. Tentukan login user dan passwordnya serta hak akses yang diperbolehkan kepada user tersebut. 3. Kesimpulan. Pada saat pertama kali menjalankan operasi Red Hat Linux, maka akan muncul menu Shell Prompt yang akan menanyakan nama login dan password. Dengan mengisi nama login dan password dengan benar, baik sebagai user maupun administrator, maka kita akan masuk ke dalam mode teks Linux. Login ke sistem sebagai root mempunyai bahaya yang sangat besar karena dengan login dapat melakukan apa saja ke sistem. Sehingga, jika tidak terlalu penting, lebih baik login sebagai user. Red Hat Linux menyediakan package yang cukup banyak dalam CD distribusinya. Antara lain adalah DNS Server, Apache Web Server, MySQL Server, dan lain sebagainya. Apache Server berfungsi sebagai server web jika komputer ingin dihubungkan dalam bentuk web. MySQL Server merupakan server basis data yang dapat digunakan untuk mengelola data dalam jaringan baik berbasis LAN maupun web.